saya kepada Allah SWT. Jadi sekarang kumpulan hasilnya untuk saya menyimpul yang berhormat Datuk Kebohani Ahmad, mantan ahli parlimen yang bersama-sama kita pada hari ini, dipersilakan Datuk Kebohani. Saya sebenarnya gementar berucap di depan mantan Perdana Menteri. Depan Perdana Menteri saya tak gentar, depan mantan saya gentar. Asal dulu dalam Dewan Rakyat, saya berucap waktu dia tak ada, waktu dia ada, waktu beliau ada saya senyap. Pasal kerja saya, Presiden Backbencher jaga ketua pemakam. Itu tugas saya. Tapi mantan Perdana Menteri ada depan kita ni adalah ahli UMNO yang nombor satu di dalam negara. Itu kedudukannya. Sama ada UMNO itu UMNO yang lama ke, UMNO yang baru ke, yang berumur 62 tahun ke, ada berumur 20 tahun ke, mengikut mantan Perdana Menteri, UMNO adalah UMNO. Dan itulah juga jiwa dan semangat orang Johor. UMNO adalah UMNO. Jadi jangan dikhianati perjuangan UMNO. Sebab itulah baru-baru ini, saudari, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam satu wawancara dengan Mingguan Malaysia sempena UMNO 20 tahun, dia mengatakan UMNO masih lagi menjadi akar tunjang kepada perjuangan. Saya dalam hati saya kata, betul ke? Lepas itu kata, orang Melayu tidak lari dari perjuangan UMNO. Dalam hati saya kata, betul ke? Mungkin secara fizikalnya, ahli UMNO masih lagi berada dalam UMNO. Tetapi dalam pilihan raya yang ke-12, roh dan jiwa dia dibebaskan. Sama ada bebas nak pergi kertas undi rosak, bebas tidak pergi mengundi, atau bebaskan diri dia salah-salah terpangkah pihak pembangkang. Itu hakikatnya pilihan raya yang ke-12. Jadi pada malam keputusan disiarkan jam 3 pagi, saya buat posting ke Kuda Kepang. Saya kata, pembesar parti pada hari ini tak perlu lagi dilantik sebagai Perdana Menteri. Oleh kerana saya melihat satu proses kehancuran yang sedang melanda bukan UMNO saja, tapi negara. Sewaktu saya mula menjadi ahli parlimen, Yang Amat Berhormat mantan Perdana Menteri memberi saya sebuah buku tulisan Kahin and Kahin. Tajuk dia Subversion as Foreign Policy, ataupun dasar luar negara digunakan sebagai subversion, campur tangan dalam urusan sebuah negara. Mulai ketika itu saya terlalu obses dengan melihat kepimpinan, kedaulatan negara dari satu perspektif luar. Dan apabila Yang Amat Berhormat mantan Perdana Menteri mengketengahkan wawasan 2020, I was so happy. Kerana Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir pada ketika itu melihat kedatangan satu suasana dunia, kemaraan globalisasi, kemaraan liberalisasi, dan terus digagaskan wawasan 2020 untuk menyiapkan kita daripada rukun negara tak sekia, rukun negara diterjemahkan, perlembagaan diterjemahkan menjadi wawasan 2020, menjadi satu dokumen yang dinamik supaya menjadikan satu gerakan perjuangan. Dan apabila Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir menyerahkan kekuasaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri kepada Yang Amat Berhormat, saya kekuasaan.